네가혼자못사서난못사랑말해봐혹시네가쓰면바람나까봐 My love 어떻게그대냅고사랑하요아직도죽고모든말은는데기억하나우리의사랑을끌어들어서게사랑을고나를또지어겨울어서그런사랑하고있어네가혼자못사서난못사랑말해봐혹시네가쓰면바람날까봐 My love 어떻게그사랑하고있어네가혼자못사서난못사랑말해봐혹시네가쓰면바람날까봐 My love 어떻게그lagi mau pakai wasahan biasa rutinitas aku selama beberapa bulan ini sedari sebelum wasahan di launching aku udah selalu pakai wasahan ini yang bikin kulit wajah jadi cerah lembab dan abis maskeran kita nggak perlu cuci muka lagi ya buat kalian semua agen-agennya udah ada di Instagram aku kalian bisa hubungin buat daerah-daerah yang terdekat dengan agen jadi gak terlalu jauh ngirimnya atau juga bisa langsung ke wasahan.id Instagramnya sedang kita lagi mau pakai aku lagi mau pakai wasahan ini tuh seminggu sekali ya rutin tapi ini aku pengen pakai seminggu dua kali ini hari Jumat nanti hari Minggu aku pakai lagi gak masalah aku suka pakai dua kali terserah ini terserah kalian ya kalian mau pakainya tipis mau pakainya tebel juga nggak masalah karena aku suka pada saat nih ya tuh ini jangan takut ya merah-merahnya itu petal merah dan kita tuh ini aman banget udah ada Bepomnya terus juga aman buat busui ibu hamil juga aman ini Siva selama hamil pakai ini dan dia menyusui juga tetap maskeran biar tetap cantik wajahnya terserah ya kalau aku sih suka pakainya agak sedikit tebal jadi biar nanti di keletnya berbentuk wajah lucu gemes tuh ini nggak usah khawatir yang kulit sensitif juga bisa pakai karena ini ada allantoinnya jadi tidak akan iritasi kulit wajah kita dan pada saat dikelupasnya juga nggak akan merah-merah itu masker yang paling adem biasanya kalau masker aku tuh termasuk kulit yang sensitif ya jadi nggak bisa sembarangan pakai produk tapi karena ini sudah aku uji coba di wajahku sendiri selama berapa bulan sebelum launching ini aman banget guys dan bikin wajah bener-bener cerah banget banyak banget yang suka yang udah coba jadi wajib kalian buat coba yang mau wajahnya cerah ini tidak memutihkan ya tapi mencerahkan plus udah gitu bikin lembab mau yang berjerawatan bisa pakai mau yang mukanya
kering juga bisa pakai, mau yang mukanya berminyak juga bisa pakai. Ini mengangkat sel kulit mati dan mengurangi minyak berlebih di wajah juga. Oh, bagus lah. Dijamin aku nggak bohong, kalian harus buktiin sendiri. Order langsung di Wasahan ID. Tuh. Guys. Harus coba pokoknya. Halo guys, jangan lupa malam hari ini ada nobar di The Halu Cafe. Ini kita nonton bola bareng di The Halu Cafe, ini seru banget. Dan ada paketannya juga, makanan sama minumannya juga, dijamin enak-enak. Buruan, daripada nonton di rumah sendirian bengong, mending langsung aja datang ke The Halu Cafe. Karena ada nobar bola malam hari ini spesial di The Halu Cafe. Buruan ya guys, kita nobar bareng-bareng biar seru, biar rame, oke? Okay? Nah, ini sekarang aku udah pakai masker Wasahan. Tuh aku pakainya agak tebal karena aku memang suka yang tebal-tebal gini. Jadi nanti pada saat di keletnya itu enak banget. Jadi nanti dia pas udah kering langsung kita keletin bareng-bareng, guys. Ini wajib dipakai seminggu sekali ya, kalau nggak bisa seminggu dua kali. Pada sibuk harus tetap merawat diri daripada perawatan keluar. Kalau yang mager, males, mending perawatan di rumah pakai Wasahan. Cukup dipakai seminggu sekali aja, guys. Ini namanya petal rose, petal merah. Tergantung keringnya ya. Kalau pemakaiannya tipis, keringnya cepat. Tapi kalau tebel kayak aku gini bisa 1 jaman. Tapi enggak apa-apa. Sambil nunggu kan sambil nyantai di rumah pakai Wasahan. Nanti diklet enggak perlu cuci muka lagi, langsung kinclong, lembab wajah kita. Guys, jangan lupa ke The Halu Cafe. Sekarang lagi ada nobar di The Halu Cafe dan ada paketan makanannya juga, enak-enak banget. Okay, Wasahan biasa rutinitas aku selama beberapa bulan ini, sedari sebelum Wasahan di launching aku udah selalu pakai Wasahan. Ini yang bikin kulit wajah jadi cerah, lembab, dan abis maskeran kita nggak perlu cuci muka lagi. Ya buat kalian semua, agen-agennya udah ada di Instagram aku, kalian bisa hubungin buat daerah-daerah yang terdekat dengan agen, jadi nggak terlalu jauh ngirimnya. Aku juga bisa langsung ke wasahan.id Instagramnya. Sedangkan aku lagi mau pakai Wasahan ini tuh seminggu sekali ya, rutin. Tapi ini aku pengen pakai seminggu dua kali, ini hari Jumat, nanti hari Minggu aku pakai lagi, nggak masalah. Aku suka pakai dua kali. Terserah, ini terserah kalian ya, kalian mau pakainya tipis, mau pakainya tebal juga nggak masalah, karena aku suka pada saat nih ya. Tuh ini jangan takut ya, merah-merahnya itu petal merah. Dan kita tuh ini aman banget, udah ada Bepomnya, terus juga aman buat busui, ibu hamil juga aman. Ini Siva selama hamil pakai ini, dan dia menyusui juga tetap maskeran biar tetap cantik wajahnya. Terserah ya, kalau aku sih suka pakainya agak sedikit tebal, jadi biar nanti di keletnya berbentuk wajah lucu, gemes. Tuh. Ini gak usah khawatir, yang kulit sensitif juga bisa pakai karena ini ada allantoinnya. Jadi tidak akan iritasi kulit wajah kita, dan pada saat dikelupasnya juga gak akan merah-merah. Ini tuh masker yang paling adem. Biasanya kalau masker, aku tuh termasuk kulit yang sensitif ya, jadi gak bisa sembarangan pakai produk. Tapi karena ini sudah aku uji coba di wajahku sendiri selama berapa bulan sebelum launching, ini aman banget guys, dan bikin wajah bener-bener cerah banget. Banyak banget yang suka, yang udah coba. Jadi wajib kalian buat coba, yang mau wajahnya cerah. Ini tidak memutihkan ya, tapi mencerahkan. Plus udah gitu bikin lembab. Mau yang berjerawatan bisa pakai, mau yang mukanya kering juga bisa pakai, mau yang mukanya berminyak juga bisa pakai. Ini mengangkat sel kulit mati dan mengurangi minyak berlebih di wajah juga. Oh ya, bagus lah. Dijamin aku gak bohong, kalian harus buktiin sendiri. Order langsung di Wasahan ID. Tuh. Guys. Harus coba pokoknya. Halo guys, jangan lupa malam hari ini ada nobar di The Halu Cafe. Ini kita nonton bola bareng di The Halu Cafe, ini seru banget. Dan ada paketannya juga, makanan sama minumannya juga, dijamin enak-enak. Buruan, daripada nonton di rumah sendirian bengong, mending langsung aja datang ke The Halu Cafe. Karena ada nobar bola malam hari ini spesial di The Halu Cafe. Buruan ya guys, kita nobar bareng-bareng biar seru, biar rame, oke? Okay? Nah, ini sekarang aku udah pakai masker Wasahan. Tuh aku pakainya agak tebal karena aku memang suka yang tebal-tebal gini. Jadi nanti pada saat di keletnya itu enak banget. Jadi nanti dia pas udah kering langsung kita keletin bareng-bareng, guys.
Ini wajib dipakai seminggu sekali ya, kalau nggak bisa seminggu dua kali pada sibuk harus tetap merawat diri daripada perawatan keluar. Kalau yang mager, males, mending perawatan di rumah pakai wasahan, cukup dipakai seminggu sekali aja guys. Ini namanya petal rose, petal merah, tergantung keringnya ya. Kalau pemakaiannya di tipis keringnya cepat, tapi kalau tebel kayak aku gini bisa satu jaman. Tapi nggak apa-apa, sambil nunggu kan sambil nyantai di rumah pakai wasahan, nanti dikelet nggak perlu cuci muka lagi, langsung kinclong lembab wajah kita. Guys, jangan lupa ke Dahulu Cafe. Sekarang lagi ada nobar di Dahulu Cafe dan ada paketan makanannya juga. Enak-enak banget, minuman juga enak-enak. Layarnya gede banget, puas nonton bolanya. Daripada nonton bola sendirian di rumah, mending langsung aja datang ke Dahulu Cafe sekarang juga. Kita di sana lagi ada live nobar Piala Dunia bareng. Buruan ya datang ke Dahulu Cafe di Jatiwaringin. Pastinya murah meriah. Udah gitu tempat nongkrong juga asik, adem, hujan-hujan gini dingin minum kopi di sana udah paling the best. Buruan datang ke Dahulu Cafe ya. Lagi ada nobar Piala Dunia di Dahulu Cafe sekarang. Ini sambil nonton bola Brazil lawan Kroasia. Dari tadi enggak gol-gol, sampai kelupaan buka masker wasahan. Guys, Kakak. Ngantuk saya. Kecil lah.